Cara penanggulangan hama keong, bekicot maupun siput pada bibit cabai yang telah kita semai, yang dapat mengakibatkan rebai semai pada bibit cabai ini. Obat yang saya sediakan di sini cukup menggunakan Sibutok 6GR, warnanya bentuk butiran berwarna merah jambu. Nah, waktu yang tepat kita lakukan penaburan Sibutok GR ini setelah bibit cabai yang telah kita semai sudah menghasilkan kecambah. Selanjutnya bisa kita taburkan secukupnya seperti ini. Nah, kita taburkan setelah sudah berkecambah bibit cabai yang telah kita semai. Kita tabur aja secukupnya. Nah, ini penampakannya teman-teman.